boleh baru kereta. Weh, esok pergi buat osak ni, confirm. And the next train is called the hospital. Why is it called a hospital? Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan juga Daniel Zombie. Dan hari ini kita akan bermain game Forza Horizon 5. Ya, lama kita tak main game ni. Kita cuti kejap. Tapi sekarang kita dah kembali back to work. Jadi guys, kita hari ini akan bawa sebuah jentera JDM. Actually dua buah lah, saya dan juga Daniel Zombie. Hari ini saya akan bawa Nissan GTR R35 facelift version. Di mana ini merupakan 2017 punya. Untuk zombie kita tak tahu dia buat apa. Dia rahsiakan sikit. Kejap lagi kita akan tengok kereta dia. By the way, yes, kereta ni saya baru saja beli. Dan kita ambil colour favourite saya untuk kereta ni, iaitu warna macam oren gitu. So, let's go kita check it out kereta ni. Jadi guys, korang boleh nampak kereta ni sedang parking elok dekat sini. Oh, dia punya background kan laut. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Okay, berbeda pantai dan juga laut. Sangat cantik. Dan korang boleh tengoklah colour oren tu memang orang kata naik. Ya. Yeah. Join aku lo. Okey, boleh. Jadi guys, kita akan tengok kereta ni dari semua sudut. Okey, kita start dulu daripada belakang dia. Okey, korang boleh nampak dua lampu yang orang kata signature dia. Boleh tak kita buka bonet dia? Oh, boleh guys. Okey, kita boleh buka bonet dia. Jadi itulah bonet dia. Korang boleh letak orang kata paling besar mungkin boleh letak golf punya pemukul kayu pada semua tu kan. Mungkin lepas lah. Exhaust dia merupakan quad exhaust. Kejap kita akan dengar bunyi enjin V6 dia. Oh, V6 dia bunyi sangat merdu guys. Yang paling penting sekali untuk Nissan GTR ni, dia punya enjin lah. Oh, itu dia enjin yang sangat famous, sangat padu dan sangat bunyinya indah. Okay, enjin dia V6, so bunyi dia lain sikit. Dia bukan macam Mustang V8. Bunyi dia macam garang. Tapi ni bunyi dia macam trumpet sikit. Oh, trumpet. Jadi kau dengar bunyi trumpet, okey? Kita tengok bahagian dalam dia. Bahagian yang penting. Itu dia frameless door. Kita masuk ke dalam. Okey, agak gelap sikit. Dekat bahagian dalam. Sikit lah. Sebab maghrib kan. So, boleh tengok dia punya steering wheel dia. Jadi ini adalah interior untuk facelift punya version. Kalau yang before 2017, lain sikit dia punya center console, dia punya steering. Tapi yang lain tu samalah. Jadi dia punya trim dia warna hitam dengan macam warna krim. Dia punya pintu pun, ya, pintu dia macam ada dua trim guys. Satu hitam, satu colour macam krim lah, krim, colour krim. Jadi let's go kita start engine dia. Mana dia punya button engine dia? Okey, dekat bawah tu guys. Dengar bunyi engine dia. Ah, itu dia. Sedapnya bunyi V6 ni. Oh, dia punya tengah-tengah tu dekat infotainment screen dia tu pun function juga. Nampak tu. Dia macam gerak. Oh, dia bukan macam dummy saja. Jadi dia gerak juga. Jadi itu merupakan dia punya turbo boost PSI. Jadi korang boleh tengoklah. Sekarang kosong. Jadi dia boleh tengoklah. Korang boleh tengok berapa bar macam tu lah. Okay, so let's go. Kita pergi jumpa Daniel Zombie. Tadi saya ada cakap dekat korang ada bunyi trumpet. Okay, okay, mari kita dengar bunyi trumpet dia. Tadi masa kita rev kat dalam tu dia tak dengar sangat. Lajunya. Itu dia bunyi trumpet yang saya cakap kan. Jadi, itu dia. Dia ada zombie dia. Go with the classic version. Boleh tak kita ambil gambar sekejap? Aku rasa gambar dekat sini sangat orang kata cantik. Weh, lawa zombie. Gambar kat sini, weh. Serius. Lawa gila. Rasa macam vibe-vibe dua businessman sedang santai di waktu weekend. Mana bawa?
Jadi macam ni? Aku tak tahu. Yang kereta aku tu mungkin ada lah. Tapi kereta kau ni businessman yang ada jiwa kelajuan dan juga jiwa lain macam sikit. Jadi guys, R35 dengan R32. Wow, jadi kereta saya belum cukup legend. Kereta zombie ni adalah kereta legend. Dengan dia punya livery macam tu, dengan rim macam tu, dan juga tayar dia. Ini rim ni saya rasa dalam berapa inci dia? Sebab dia punya tayar dia agak tebal. Okay, jadi rim dia berapa? 14 inci? Sila tak? Eh, mungkin logik juga 15 kot. Sebab rim aku ni berapa inci ya? Aku rasa rim aku ni 20 inci kot. Zombie punya setup memang clean habis guys. Okay, tak ada spoiler besar-besar, tak ada diffuser yang pelik-pelik, tak ada, just normal macam cantik je. Tak perlu nak bagai-bagai. Dia dah cukup dah. Orang kata menarik perhatian semua orang yang ada dekat sini. Okay, ada orang ke kat sini? Ramai dah orang. Oh ya? Yeah? Oh ya, yeah, ramai gila kan. Weh, siap ada orang bersorak lah kat belakang. Kau dengar tak? Kau dengar? Dengar. Jadi zombie, mari kita jalan-jalan jap. Wuih! Wow, weh, jap. Macam real way lah kau punya tu. Weh, aku boleh trip lah. Jadi kan, kereta saya masih standard kilang lagi. Okay, kita masih pakai standard punya sebab saja nak rasa standard dia. Selalu kita teromodi kan, rasa standard dulu kan. Okay, kita try tengok view dia dalam. Itu dia. Jadi korang boleh rasa feeling lah. Bawa GTR. Bawa GTR sangat indah guys. Dengan bunyi dia. Okay, sekarang ni meter dia pakai apa? MPH ke KPH? MPH je. Okay. KPH. Laju lah kereta kau zombie. Berapa kau punya horsepower tu zombie? 5,000. Berapa? 5,000. 5,000? Dia punya drivetrain dia, dia pakai all wheel tau. Kalau Mustang ni, dia pakai rear wheel. So dia easy to drive lah. Tapi hard to control. Oi. Laju lah kereta kau zombie. Bunyi dia memang kuat dia. Kereta kau sini kuat gila. Tempat ni lain macam eh. Dia macam pada pasir yang pasir jelus. Pasir jelus otak kau. Asal dia macam dalam sangat pasir dia. Ni air. Oh tak, aku cakap yang belakang ni. Boleh kita masuk lain ya? Boleh eh. Boleh masuk lah kereta aku. Macam ni lah cara kawal yang paling terbaik ya, rasa. Weh, mana sini lah weh. Mana sini lah. Nak tukar spek tak? Apa? Tukar spek tak? Tukar spek. Boleh juga kot. Aku rasa aku nak modi sikit lah kereta ni. Nak spek 65 Jetrod 3mm. Sekarang ni guys, kita berada di dalam bengkel. Sama ada kita nak pakai tune orang ataupun kita buat sendiri. Tapi apa kata kali ni kita cuba buat sendiri jap. Okay, kita tengok dulu. Okay, apa kata tengok orang punya dulu lah. Berapa top yang kita boleh dapat? 984 horsepower dan 1049 Nm torque dengan suspension drift, dia punya tayar compound slick dan juga drivetrain all wheel drive. Jadi kereta ni saya rasa tak ada masalah untuk bawa laju dan juga maybe untuk main drift. Macam itulah. Dia pergi ke kelas S2955. Kita try lah pakai dia punya ni. Sebab dia pakai suspension drift. Bila suspension drift ni, memang kereta tu low gila-gila guys. Siap silap tayar tu camber boleh. Chamber tu? Awak tu chamber tu apa? Alamak. Kereta ni dah tak clean macam original tadi. Okay, kalau korang tengok dia punya rim, dia macam terkeluar sikit. Okay, rim depan dia macam terkeluar sikit. Rim belakang rim belakang dia okey. Dia punya spoiler dia besar. Alright, spoiler besar, rim dah tukar. Untuk mencantikkan dia lagi, why not kita pakai design-design yang ada di sini. Okey, kita ada yang this one clean. Okay, ini Nismo. Bukan. Tak minatlah kala-kala semua. Asal pun tak ada yang menarik. Wow, kita boleh cat dia warna merah guys.
warna merah. Okay, okay, okay. How about dia punya hood dia kita pakai carbon. Kita pakai carbon yang gloss ni. Side mirror kita carbonkan dia juga. Okay. Dia punya spoiler kita boleh tukar colour. Yeah, how about kita pergi go for carbon juga. Okay. Dan rim stay. Tinted. Tinted kita kasi gelap sikit lah guys. Okay, kita pergi gelap sikit. Dan yeah, saya rasa macam ni cantik kot. Dia tak over sangat. So safe to current car. Dan kita jumpa zombie sekarang juga. Let's go. Itu dia. Jadi kereta kita dah siap. Dengan rupa yang baru, colour yang baru. Orang kata rim yang baru, semua baru. Okay, jom kita pergi reverse sekejap. Bunyi dia lain sikit lah. Bunyi dia lagi sedap lah. Ini favorite colour aku, Zobe. Favorite colour aku . Colour merah, merah-merah darah, tinted gelap. Woi, kau boleh pakai yeah, off-road ke apa? Merah tu. Ha? Merah tu, ya tu. Oh, screen aku nampak merah tu. Ya tu, merah gila tu. Asal? Screen kau nampak kan? Screen kau nampak kan apa? Orin. Ha? Aku warna merah. Ya tu, merah tu. Ya tu. Okay, jadi kau nak main drift atas ni eh? Okay, so depan, sama depan aku ke kau? Okay. Oh, dia banyak puji je tu kau. Okay, baiklah. Sorry. Aku tak biasa lagi drink kereta ni. Ini bukan tuning. Driving kereta tu. Wih, lain macam lah. Eh, kau punya ni nampak lagi lembut eh. Driving. Aku macam lebih grip lah. Ini suspension nak pakai suspension driving. Oh, tak boleh. Awas aku kena ubah tuning kalau aku nak main drift. Oh. Okey lah tu, halal lah tu. Tak lepas. Aku silap setting ni. Ke bawah aku ni. Okey, try kau nak. Oi, tak boleh. Aku punya ni terlalu ni agak. Woi, tengok. Woi. Sampai atas tu, baik. Okay, guys. So, kita try buat setup drift kita sendiri, okay? So, basically benda ni semua kita max out dulu. Pergi sampai ke akhir lah. Dia pakai enjin apa ni? Oh, pakai racing valve. Jadi, ini adalah owner sebelum ni punya barang. Okay, exhaust kita pakai ni semua. Jadi, dekat sini kita dapat naik horsepower sikit sebanyak. Turbo! Dia pakai twin turbo. Okay, naik 100 ni. Okay, perform and handling. So, benda ni paling penting. Brake kita bagi paling tinggi. So, untuk bahagian drift. Setup kita akan pakai drift spring. Okay. So, dia low to the ground. Anti-robak kita pakai. Front dan juga back. Untuk roll cage kita tak pakai sebab dia macam menaikkan dia punya berat. Tapi handling dia ditambahkan semua. Tapi kita tak ada pakai. Wood reduction kita pakai lagi supaya dia lagi ringan. So kereta ni dah cantik. Untuk drivetrain kita pakai transmission. Dekat sini dia pakai 8 speed guys. Okay, full gear ratio. Original berapa speed lah, tak sure lah. So dia pakai 8 speed. Kita nak pakai dia punya ke? Maybe kita cuba pakai kita punya style. Which is kita pakai race transmission stock. Tayar dia, kita sebat tayar drift. Okay. So lebar dia kita. Kita boleh letak paling lebar lah. Okay, supaya dia ni. Alright, rim size standard. Okay guys, rim kita pakai rim tadi tu. Sebab rim tu macam kena juga. Cuma tayar dia kita besar. Rim dia besar kan depan belakang. Supaya dia punya rim nampak lagi gah. Cuma berat sikit lah. Okay. Jadi dia punya aero kita pakai depan je. Okay, belakang kita tak pakai kot. Sebab saya suka spoiler standard lagi. Dan conversion tak payah buat. So, basically ni adalah setup drift yang baru yang kita buat. Saya tak tahulah sedap ke tak. Tapi kita cuba. Okay, so let's go. Jadi Zobe, itu dia. Adakah kau percaya dengan tune aku ni? Untuk drift? Ya. Yeah. Okay. So far, so good. Dia ada grip, ada tak grip. Tapi kita nak cari turun bukit. Okay. Okay, sini eh. Cantik. Oh, nampak dah.
Nampak dah dia punya positif tu. Okey. Oh, nak negatif sikit. Okey. Alright. Wow! Gila, aku buat diri. Woi, ada dah lajak-lajak sikitlah. Woi, bangsa aku. Ya kan, tak jadi tadi. Alright, kita ambil side. Woi, apa cerita ni dia? Woi. Oh. Woi, sedaplah weh. Ini baru kereta. Ah. Woi, esok pergi buat osai, confirm. And the next train is called the hospital. Why is it called a hospital? Speed down on a highway. Let's go. Cuba pandem, pandem, pandem. Oh, bayu, bayu. Wee! Bau. Berhati, steady, steady, steady. Steady. Ah, terlajak sikit. Alright, ambil lagi. Mana? Side. Alright, one more time. Shoot. Mana? Ah, terlajak sikit. Oh, terlajak sikit. Sayang. Wee, cantik! Lipas! Yes! Lipas lagi! Oh, tak, tali lipas. Tak cukup. Woi, dah atas, man. Okay. Alright. Ending. Ada candy dah. Alright. Satu lagi. Last corner. Okay. Kat sini aku ke Jeter. Satu kali. Bukan sini. Ya. Sampai. Kita kasi Jeter. She's totally cool with us hitting drift zones all day. Oh. Two, six. Ya. Jeter. Woo. Aku boleh cakap ah, ini dunia paling sakit tangan aku dah buat. Hari ni last video Forza kita bawa pakai controller, nak cila pakai steering je. Okay, alright. Boleh juga tu. Jadi ya guys, next itulah dia. Next video Forza yang akan datang, tak kisah berapa yang akan datang, semua akan pakai steering. Wow, okay. Boleh. Dah sampai masanya kan. Berapa banyak video asyik pegang controller. Itulah tu. Nak menyetap. Nak menyetap tu. Nak kena menyetap balik tu. Tak kisah setup apa semua, buat je. Orang dah bising. Orang dah bising. Abang punya nak pasang steering. Abang awak pasangkanlah. Boleh. Nanti saya pasangkan. Okey. Tak rumah aku lagi. Jadi, macam mana? Syok tak hari ni? Oi, tono ai. Ya, aku kata jumpa. Macam buat live. Okay guys. Malam esok main. Malam esok, oi, Bishang main Forza the live. Crash video aku. Main golf dulu. Buka. Baru main Forza. Okay. Appetizer. Alright guys, so sampai ni saja video kita pada hari ni. Ah, lama dah kita tak main Forza. Dan kita main dulu terus. Bawa JDM, memang great combo lah. So, kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye dan assalamualaikum. Oh, aku macam last. Wah!